Hai guys, temenin aku untuk jalan-jalan sore. Nah, kita itu tadi tuh dimulai dari itu habis dari Pasar Dungus, kita mau ke Kare ya, ke Desa Kare. Nah, aku akan nunjukin perjalanan suasana jalan untuk menuju Kare guys ya, Desa Kare itu. Keren banget guys ini. Ini tuh hutan Desa Kare. Untuk jalan halus sih, jalannya halus dan bagus-bagus banget. Ini keren banget. Ini tuh suasana sore sekitar jam 5 ya, sekitar jam 5-an guys. Tuh, dan kita ditemenin mendung guys, mendung. Oh, di situ ada pom bensin kecil. Nih guys, suasananya seperti ini guys. Nih kita perjalanan menuju Kare. Untuk Pasar Dungusnya tadi nggak kulihatin, tapi tadi tuh aku mulai startnya tuh habis ngelewatin Pasar Dungus guys ya. Tuh keren banget. Ini tuh kita santai-santai di sore hari ya kan, daripada ngabis ngapain, bingung mau ngapain, ya udahlah keluar rumah kita, ya udah jalan-jalan aja sambil kita ngontenin jalan ya. Karena kita belum ada prepare untuk jalan-jalan selanjutnya, mungkin nanti aja lah minggu-minggu depan baru kita prepare untuk menunjukkan tempat wisata ya. Untuk sementara kita prepare jalan dulu aja. Tuh. Keren banget guys, suasananya enak loh ya, gimana lagi suasana daerah dibilang pegunungan juga nggak pegunungan ya, perbukitan kali ya. Tuh keren banget. Jangan kemana-mana guys, aku tuh mau nunjukin jalan nih ya, jalan menuju Desa Kare. Nanti kalau kita udah ngelewatin hutan, tuh hutannya keren banget loh. Tuh kita udah mulai mau masuk hutan nih, mau masuk hutan. Nah nih, suasana kita udah mulai memasukin hutan tuh kan. Ini hutannya guys. Kalian jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalananku ya. Anggap aja karena lagi naik motor nih kan. Tetap kita jalan. Ini suasana hutan nih guys. Ini kalau orang lagi gabut ya kayak gini nih. Gak tahu mau ngapain, ya udah naik motor aja, kita keliling-keliling aja nggak jelas. Hasilnya dapat konten deh, kan? Daripada bingung bikin konten apa, ya udah gini aja udah jadi konten ini. Ayo ikutin aku, anggap aja kalian jalan-jalan. Anggap aja kalian jalan-jalan, guys. Ini tuh menjelang pemilu emang aku tuh kapan nih? Januari ya? Januari 2024 menjelang pemilu, bulan depan udah pemilu. Makanya banyak banget tuh banner-banner kampanye tuh. Di pinggir-pinggir jalan banyak banget. Tuh kan banyak banget tuh ya kampanye Prabowo Gibran tuh. Ayo lanjut 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 lanjut, kita tetap lanjut. Ini suasana hutannya nih, sejuk loh, soalnya emang habis hujan makanya sejuk nih. Tuh kan kelihatan sejuk karena habis hujan guys. Kita lanjut guys. Sebenarnya sekitar sini tuh banyak banget loh tempat wisata, kayak Monumen Kresek, kayak Anggrape, kayak apa lagi ya, banyak-banyak pokoknya sekitar-sekitar sini. Ntar ya, next time aku tunjukkan ya. Karena ini mah udah kesorean, aku tuh mau bikin konten tuh dari siang kan, awalnya tuh sebenarnya dari siang,
Cuma seharian itu hujan, guys. Nih, tuh. Tetap ya, lanjut jalan ya. Jangan kemana-mana ya. Tetap ikuti perjalananku. Kalian jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Tonton sampai habis. Karena aku lagi butuh jam tayang, guys. Bercanda, tapi emang bener sih lagi butuh jam tayang. Makanya tonton sampai habis. Tuh. Ini tuh jalannya, guys. Jalan, jalannya lurus terus ya, nggak belok-belok guys. Ini jalannya lurus, nggak belok-belok. Masih suasana hutan ini guys. Ayo tetap lanjut. Ini masih suasana hutan ya, seperti ini. Tuh, tadi ada gapuro, kita lewati gapuro kuburan tadi. Lanjut terus. Ini di pinggirnya itu ya, hutan jati guys, hutan jati. Udah berbunga lagi guys hutannya, jatinya maksudnya. Tuh. Banyak orang lewat di sini guys, banyak orang lewat. Itu suasananya. Pokoknya tonton aja sampai habis ya. Anggap aja kalian yang melakukan perjalanan ya, perjalanan naik motor nih. Nih masih seperti ini guys, ini hutan ya, penampakan hutan untuk ke desa Kare guys. Tuh, di sini tuh daerah perbukitan guys, bukan gunung loh ya, ini perbukitan ini guys. Tuh kan, keren banget kan? Keren banget, guys. Suasananya sejuk di sini karena emang habis hujan. Jadi benar-benar sejuk banget nih. Tuh, banyak banget baliho. Karena musim pemilu. Tuh guys, pemandangannya kalian lihat, kulihatin tuh. Tuh kan pemandangannya keren banget. Nah nih kita udah sampai desa Kare tuh, gapuranya desa Kare. Selamat datang di desa Kare ya. Sampai guys, tadi tuh perjalanannya guys ya, dari Pasar Dungus ke desa Kare. Jadi itulah perjalananku dari Pasar Dungus ke Kare. Aku cuma mau nunjukin pemandangan yang begitu kerennya, bagus banget guys hutannya, dan perjalanannya juga masya Allah. Yuk jangan lupa like, comment, and subscribe.